Hari ini 24 September 2017, seminggu yang lalu baru nemu aplikasi di App Store, namanya camcorder. Jadi dia ada efeknya kayak efek VR, video-video zaman dulu yang kayak kaset itu. Jadi vlog kali ini semuanya akan di-shoot dengan aplikasi ini. Kita coba. Ini bukan promosi by the way. Hari ini kita mau ke gereja di kilometer 15, Jalan Balikpapan Samarinda. Karena hari ini kita mau ada baksos, bakti sosial kesehatan. Sebenarnya baksos itu cuma para tiga wanita, satu, dua, tiga wanita ini. Saya cuma penyelundup, tim hura-hura. Aku gak bawa stetoskop. Oke, gue bawa. Jadi gimana? Gue bawa kok. Mau pinjam dulu? Enggak, gue bawa ya? Udah, pakai gue punya aja. Terus? Kan gue gak ikut. Gue kan tim hura-hura doang. Iyalah. Oke, jadi perjalanannya sekitar setengah jam ke kilo 15. Tika, pakai Snelly banget. Iya, udah daripada tendeng-tendeng malas. Nah. Dress code hari ini putih bajunya, bawahannya bebas. Tapi ini putih. It's web. Selesai, udah baksos hari ini. Berapa jam baksosnya jadi? Sebentar aja. Sekarang jam setengah satu. Tadi kita mulai sekitar jam setengah sebelasan. Baksosnya cuma sebentar. Ada tambahan satu orang lagi? Numpang pulang ya? Bapak Kavin. Ada Bapak Kavin. Perginya berempat, pulangnya kita berlima. Kita dapat sayur banyak. Dapat oleh-oleh sayur. Kangkung, genjer, jagung. Banyak semua hari ini. Next, saatnya siap-siap buat nonton konser Payung Teduh nanti sore di Pantai Kilang Minyak Balikpapan. Gereja Kristus Bangkit, Jalan Balikpapan Samarinda, kilometer 15, Karangjoang. Touchdown di kosan, akhirnya baksosnya selesai. Baksosnya lancar hari ini. Sekarang udah mulai agak-agak teler, ngantuk karena semalam habis yoga malam. Tidur cuma sekitar 4 jam. Terus balik lanjut mandi, lanjut lagi baksos. Sekarang udah mulai berasa ngantuknya. Dan masih harus sih. Dan udah keburu beli tiket buat nonton konser Payung Teduh nanti sore menjelang malam. Sunset Music. Let's go. Katanya open gate-nya jam 2, tapi enggak tahu konsernya mulai jam berapa. Sekarang jam 4.6. Gua sih kalau ikut konser gitu pasti ada open dulu, open di local gate. Jadi enggak mungkin mulai jam 2 ya. Enggak mungkin lah. Tapi kalau sunset biasa mah nanti dia. Sampai dia datang jam 2. Karena dibayar ya. Enggak mungkin kalau dia jadi jam 2 dia terus dibikin stand. Orang pasti pada ngomongin dia. Saya kasih dulu local artis yang mau dekat. Dekat? Bang Teduh indie. Oh, bukan local band, indie band. Here we are. That's the stage. That's the stage. Lagi door prize sekarang. Baru mulai jam segini, untuk ada tanda jam 2. Yes, lengkap, berenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you.
aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat. That's all konsernya. Untuk harga tiket 60.000 buat lagu yang enggak nyampe 10 dalam satu set. Ya, tapi satu jaman lah. Not bad. Kalau 120 kenapa? Kalau 120 enggak banget ya. Cuman sejam. Dah. Oh, ditutup. Jadi kita dapat tiketnya harga 60.000 yang harusnya 120.000. Untuk tiket 60.000 dengan durasi waktu konser 1 jam enggak nyampe 10 lagu dalam satu set. That's okay banget. Ditambah dengan
kualitas penyanyinya. Iya enggak? Mantap, mantap. Udah serasa dengerin rekaman CD-nya tapi live. Enggak ada beda live sama rekaman. Worth it banget.